diberikan lagi untuk bersama-sama dengan Tuan Haji Azman Wong dalam membicarakan satu masalah yang menggugat akidah kita, iaitu masalah doktrin doktrin ajaran Syiah. Dan pada malam ini kita akan bersama Tuan Haji Azman untuk bincang sedikit tentang sejarah perkembangan Syiah itu sejak daripada awal mulanya, apa itu usuliyah, usuliyah akhbariyah. Kemudian kita mungkin akan sedikit fokus dan memperincikan mengenai perkembangan Syiah itu sendiri selepas zaman revolusi 1979 di Iran. Tuan Haji Azman banyak terlibat dalam bidang-bidang ekonomi, tetapi beliau juga arif dalam hal-hal yang berkaitan dengan Syiah. Dan saya fikir kita boleh terus kepada dengan belakang Tuan Haji Azman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ustaz minta saya tadi bincang tentang akhbariyah dan usuliyah. Apa di akhbariyah, apa di usuliyah? Kita terus pada tajuk itulah, iaitu mereka ini adalah sebahagian daripada golongan ataupun sekte ataupun golongan ataupun sek firqah, iaitu imamiyah, imam 12 Ithna Asyari. Jadi imam 12 ni terpecah kepada dua, satu akhbariyah dan satu usuliyah. Golongan akhbariyah mendakwa mereka lah yang original imamiyah, imam 12. Sedangkan yang usuliyah pula kata mereka juga original. Sebagai contoh, Ayatullah Mutahhari mengatakan bahawa golongan akhbariyah ni hanya wujud 400 tahun dulu. Sebelum tu tak ada, dia kata. Dan semuanya usuliyah. Tapi sebenarnya, dua-dua ini ada masalah. Kerana bila ditimbul, Imam 12 ni wujud hanya 874 Masihi, 260 Hijrah atau 874 Masihi, di mana setelah Imam Hasan Askari meninggal, dia tidak meninggalkan anak. Dan ini sangat jelas dalam kitab-kitab Syiah sendiri menyatakan bahawa Imam Hasan Askari tidak ada anak. Dia mandul. Tapi Ibnu Umari pada masa itu, geng-geng dia dengan Ibnu Nusair, mereka nak kumpul homes. Jadi bila nak kumpul, maklumlah kita kena tipu lah orang kampung. Nak tipu orang kampung, katalah imam ada. Dia kata imam dah 5 tahun, 255. Ada yang kata 256 lahir dia. Tahun 257, banyak sangat. Ada 5 masa yang berlainan. Itu pertama. Jadi 874 Masihi tu, Ibnu Umari dia dapat kontrol. Jadi mula-mula dia pakat dengan Ibnu Nusair. Jadi Ibnu Nusair ditendang keluar selepas dia dapat power. Bila dapat power, dia lantik anak dia sebagai wakil imam. Dia macam ni, dia dipanggil wakil imam pertama, anak dia wakil imam kedua. Dia buat style Muawiyah lah. Jadi lantik anak dia, Ibnu Nusair terpaksa keluar. Dan itu yang tubuh Nusairi, yang Alawiyin, yang sekarang ni Hafiz Asad. Jadi masing-masing mengkafirkan pada awalnya. Cuma sekarang tak adalah, dia orang bersatu. Jadi dalam hal ini, kemudiannya, okay, pada awalnya mengikut Profesor Modarisi, golongan akhbariyah ini dapat kontrol dan dia apa ni kata, menghapuskan lawan-lawan dia. Dan mengikut Al-Naubakhti, iaitu dia punya mutakallim lah, mutakallim Syiah yang kedua. Yang pertama bapa saudara dia, dia yang kedua mutakallim Syiah. Yang ketiga Syekh Mufid. Jadi yang kedua ni telah menulis satu kitab Firqah-firqah Syiah, di mana ada 14 golongan selepas Imam Hasan Askari meninggal. Jadi daripada 14 ni, satu sahaja dia okey. Empat mengatakan dia ada anak. Dua kata selepas dia meninggal, dua kata sebelum dia meninggal. Maknanya berapa peratus tu? Kalau 7%, 14%. Jadi 7% sahaja yang kata, yang percaya kepada Imam Yilat ini. Jadi Imam Yilat adalah imam anak kepada Hasan Askari, tapi depa sanggup kata Imam Pondan. Jadi kita kesian lah, ada pula Imam Pondan macam ni. Jadi apa yang terjadi sebenarnya,
adalah 700 je murid-murid Hasan Askari yang mengatakan dia ada anak. Yang imam yang lahir sebelum dia dan masih hidup dan dia jadi imam seterusnya. 93% kata tidak. Jadi ini masalah ya, kita nak ambil kira pendapat majoriti yang 93% atau 7%. Dari segi matematiknya, teori ini ditolak. Tidak ilmiah langsung kalau kita terima hanya dakwaan kata imam takut kepada pemerintah pada masa itu. Takut atau pantang, orang bersalin pun pantang 2 bulan je maksimal. Ini pantang sampai 1000 tahun. Pantang apa yang 1000 tahun ni? Jadi itu yang masalah kita. Jadi sekarang ni apa yang terjadi antara Akhbariyah dengan Usuliyah? Akhbariyah menyatakan dia macam dalam, kalau dalam Al-Sunnah Wal-Jamaah, Ahlul Ra'yu dengan Ahlul Hadith lah. Akhbariyah ni macam Ahlul Hadith, tapi hadis-hadis depan ni banyak yang tidak sahih. Sebagai contoh Al-Kafi sendiri 58% tidak sahih mengikut ulama Syiah sendiri. Tapi kalau mengikut metod ilmiah moden dan juga metod seleksi hadis Sunni, 0% je lah yang sahih. Tidak ada yang sahih. Jadi ini masalah dia, sebab apa dia tidak ada method yang mantap. Cuma dia kata apa-apa yang berlawanan dengan Quran ditolak, dilempar ke dinding. Itu aja. Bila kita kata tanya, mana hadis sahih kamu, mana yang tak sahih, dia tidak dapat jawab. Golongan Usuliyah pula menggunakan akal juga. Jadi mereka banyak menguat dan akhirnya golongan Usuliyah yang menang lah. Wahid bin Bihani nama dia, 200 tahun yang lalu, dan beliau telah mengalahkan golongan Akhbariyah. Kerana golongan Akhbariyah ni memang tidak mantap, hadis-hadis yang tidak sahih, maka tidak dapat diterima oleh akal. Banyak sangat yang berlaku. Buat masa ni saya rasa dah cukup masa. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.